Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kali ini kami akan berbagi tutorial cara mengganti kampas rem belakang Honda PCX150. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe. Pertama-tama kita buka kedua mur knalpot di bagian bawah. Oke, kedua mur knalpot sudah terbuka. Kita lanjut dengan membuka baut pengikat knalpot pada sasis. Gunakan kunci 14. Buka baut 12 pada kaliper cakram. Kemudian buka baut bintang pada kaliper cakram. Lepaskan bracket atau pegangan dari kaliper cakram. Kemudian lepaskan kampas rem. Amplas bagian as yang berkarat supaya gerak rem tidak bermasalah atau gerakannya bebas tidak membuat rem menjadi macet. Ya, tekan piston rem. Pastikan tidak ada masalah pada piston rem. Pasang kampas rem baru pada dudukan rem. Tambahkan sedikit gemuk pada bagian yang berkarat di kaliper cakram. Setelah semua terpasang, rakit kembali rem pada pada kaliper rem.
Pasang semua baut-baut seperti awal kita membuka. Langkah berikutnya, kita buang sedikit minyak rem untuk memastikan ada atau tidaknya angin pada sistem rem. Dengan cara memompa rem pada handle rem. Setelah beberapa saat kita pompa, kita tahan. Tekan beberapa kali dan tahan. Oke. Selanjutnya kita cek volume ketinggian minyak rem. Langkah terakhir, cek putaran roda. Dari kemungkinan rem macet atau bermasalah. Ya, apabila dirasa semuanya dalam kondisi normal, pasang knalpot dan pekerjaan perbaikan atau penggantian kampas rem selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu ikutin channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.